Pada zaman dahulu, ada sebuah channel yang hilang dari peradaban di bumi. Channel itu bernama Hawibis. Miliaran orang bertanya, di mana, kenapa channel bernama Hawibis ini ditelan oleh bumi. Sampai berbulan-bulan, tidak ada video yang muncul ke permukaan. Apakah ini pertanda bahwa channel ini telah mati? Spekulasi-spekulasi oleh orang-orang telah dikeluarkan. Kenapa sebenarnya channel ini? Inilah saatnya. Petunjuk akan datang. Datanglah. 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 Yo guys, kembali lagi sama gue Hawibis manusia wow. Dan kali ini kita bakal bermain. Gak bakalan bermain apa-apa cuy. Yo guys, jadi kita kembali lagi untuk menghibur kalian di sini. So, gue di sini hanya ingin bersantai-santai dulu aja. Karena apa? Di sini gue akan coba untuk ngobrol-ngobrol santai sama kalian sambil gue berjalan-jalan di world Minecraft yang biasa gue mainkan dulu cuy ya. So yup, di sini masih ada skin sama persis yang udah gue pakai terakhir kali. Jadi jangan sampai kalian berpikir, kira-kira Hawibis kemana ya? Apakah dia lupa password YouTube? Gak sengaja menghapus skin Minecraft-nya? Atau jangan-jangan Hawibis telah mati? Kalian jangan terlalu berpikir yang aneh-aneh guys ya, karena di sini gue langsung akan datang. Dengan keadaan yang alhamdulillah sehat walafiat cuy ya. Dan ya guys, jadi langsung aja kita bakal mulai di sini untuk ngobrol-ngobrol santuinya. Jadi sebenarnya kenapa gue itu nggak upload beberapa waktu yang lalu? Mungkin dari kalian ada banyak sekali yang udah komen di video terbaru gue yang ini. Entah kalian masih ingat atau enggak kalau ini adalah video terbaru gua cuy. Karena semenjak saat itu enggak ada video-video baru yang muncul ke permukaan guys ya. Di sini gua secara pribadi ingin memohon maaf sama kalian karena belum bisa untuk mengupdate video-video terbaru kemarin. Dan secara terpaksa kalian harus menonton video-video lama gua dulu sampai akhirnya saat ini telah tiba. Yaps, jadi di sini gua bakal mulai untuk main Minecraft lagi guys ya. Semoga kalian bisa memaafkan gua karena di lebaran kemarin gua juga belum meminta maaf sama kalian ya. Meskipun ini sangat terlambat sekali, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin cuy. Jika gua ada salah-salah kata atau perbuatan, mohon dengan tulus memaafkan gua lah ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan dari kalian itu yang aneh-aneh juga ada lah ya. Bahkan ada yang ngira gua itu udah rest in peace. Meninggoy cuy, jangan kalian berpikir yang aneh-aneh lah ya. Waduh ngeri banget guys. Ini dia komennya. Nani? Ya, jadi sekarang gua itu akan coba untuk mengklarifikasi juga sama kalian biar jelas. Jadi sebenarnya itu gua nggak bisa upload di channel Hawibis ini waktu kemarin-kemarin dikarenakan ada renovasi atau perbaikan di tempat-tempat gua record ini guys ya. Jadi kalau kalian belum tahu, gua itu hanya mempunyai satu tempat yang bisa gua pakai untuk record video ya atau perekaman seperti ini. Dan di tempat inilah yang sedang terjadi renovasi guys atau perbaikan. Jadi kalau kalian belum tahu renovasi, pasti akan ada suara-suara bising yang akan mengganggu selama perekaman gua cuy. Jadi itu bakalan sangat mengganggu sekali dan mungkin suara gua juga nggak bakalan kedengaran seperti ini guys. Jadi setelah pertimbangan yang sangat panjang, gua itu memutuskan untuk rehat dulu upload di channel Hawibis ini sampai renovasi ini selesai. Dan itu pun udah gua pertimbangkan secara matang karena kalian juga nggak mau kan ya. Meskipun gua upload secara terus-menerus, tetapi kualitas dari audio atau suaranya itu sangat buruk sekali guys. Apakah kalian mau nonton gua tetapi suara gua itu gak kedengaran sama sekali cuy? So itulah alasan sebenarnya gua gak buat video dulu di channel Hawibis ini.
Dan sekarang akhirnya, alhamdulillah sekarang udah kelar renovasinya. Dan gue udah bisa buat video seperti semula guys ya. Karena jujur aja gue juga udah kangen banget untuk ngobrol-ngobrol gini sama kalian. So gue bakal coba untuk rutin lagi upload video setiap hari. Nantikanlah ya apa yang kalian ingin gue buat video-videonya. Silakan kalian komen juga di bawah cuy. Karena gue akan coba untuk membuat video-video yang kalian inginkan itulah ya. Baik itu review mod ataupun life hack seperti ini, ataupun video-video Minecraft, atau bahkan bukan di Minecraft. Silakan kalian komen aja di bawah lah ya, biar gue bisa untuk membacanya satu persatu dan memilih apa yang akan kita buat di video selanjutnya lah ya. Dan kemarin ada juga yang mengira bahwa channel Hawibis telah dihack oleh si hacker itu lagi. Dan jawabannya adalah enggak cuy ya. Dan gue sangat bersedih hati juga karena ternyata ada channel-channel Minecraft temen gue juga yang udah diretas atau dihack oleh kira-kira orang yang sama ya. Karena dia menggunakan modus dan penggantian nama channel yang sama, yakni Ethereum. Dan kalau nggak salah, channel Minecraft yang udah dihack itu juga setelah channel gua dihack kemarin, dia adalah Der Farid dan juga Axoiscraft. Jadi mungkin kalian banyak yang tahu dia juga. Dan syukurlah katanya sekarang channel mereka udah balik. Dan tunggu aja video-video terbaru dari mereka juga lah ya. Support semua channel-channel Minecraft Indonesia cuy. So guys, jadi gua berterima kasih sekali buat kalian yang udah meluangkan waktunya mengingatkan para YouTuber-YouTuber Minecraft ini agar bisa lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu, karena ada kesalahan sedikit pun itu bisa fatal guys ya. Karena pada saat gua dihack itu juga, itu gua hanya melakukan sekecil kesalahan pun dan itu udah mengakibatkan hilangnya channel Hawibis ini cuy. So guys, mari kita bersama berdoa semoga kalian senantiasa diberi kesehatan. Dan semoga channel-channel Minecraft Indonesia atau bahkan channel-channel Indonesia yang lainnya yang bukan cuma Minecraft itu bisa aman dari serangan para hacker ini, agar mereka dan gua juga bisa menghibur kalian setiap harinya cuy. Oke? So guys, mungkin dari gua itu saja untuk video kali ini. Kita bakal lanjutkan untuk seri-seri Minecraft yang lebih mantul-mantul banget dan lebih seru pastinya. Kita bakal lanjutkan di next videonya cuy. So pastikan kalian untuk tungguin aja, karena gua bakal upload setiap hari dengan bervariasi seri yang akan gua buat cuy ya. Dan misalkan kalau kalian ada saran kira-kira gua buat series apa lagi, silakan kalian komen di bawah aja cuy, karena itu sangat membantu banget lah ya. So karena sekarang gua udah balik lagi, jangan lupa guys untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya juga, biar mereka tahu bahwa kita telah kembali dari peradaban goa cuy. So guys, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe-nya juga. Kita bakal bertemu lagi di video selanjutnya. Tungguin cuy. Wow. Nani? Rolling up to the frat house and we bout to rock it. Get them ladies on the dance floor, bout to drop it. Once the music starts, we ain't never gonna stop it.